Jadi saya ada cara saya, tapi saya tak boleh dedahlah. Cadangan Sarawak untuk membangunkan sebuah lapangan terbang antarabangsa baharu di Kuching bukan sekadar bagi menyokong pertumbuhan ekonomi dan industri penerbangan. Sebaliknya, langkah jangka panjang mengatasi isu harga tiket mahal. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Opin berkata manfaat dan limpahan pembinaan lapangan terbang itu juga bukan hanya untuk dinikmati rakyat Sarawak, bahkan mereka dari Semenanjung. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas program diskusi Belanjawan Sarawak pada 18 Mei yang turut dihadiri Naib Chancellor Universiti Melaya UM Profesor Datuk Seri Insinyur Dr. Nur Azwan Abu Osman. Dan begitu juga dengan kita, kita di pulau. So we need a plane to go to Kuching. Jadi, dan sekarang ini harga terlalu mahal. Budak kita yang belajar di MU, gawai nak balik harga RM1,000. Jadi ini satu masalah because they are commercial entity. Jadi saya ada cara saya, tapi saya tak boleh dedahlah cara saya. Di mana budak kita boleh balik dan budak Semenanjung yang belajar di UNIMAS boleh balik ke kampung. It's two way traffic. Dan kalau mengikut trend sekarang, China tahun baru bulan 2 kan, dia naik. Baru nak turun sekejap, hari raya naik lagi. Hari raya baru habis ni, gawai datang, naik lagi. Jadi, kesian juga dengan budak kita dan bukan budak saja, orang ramai. Orang ramai nak balik kampung. Abang Johari berkata cadangan pembinaan lapangan terbang baharu itu tidak melibatkan komitmen kewangan sepenuhnya dari kerajaan pusat. Sebaliknya, hasil inisiatif antara kerajaan negeri dan swasta. Katanya kemudahan itu juga bukan dibina sebagai sebuah entiti komersial, sebaliknya entiti infrastruktur di mana prasarana untuk kemudahan orang ramai yang mahu berkunjung ke Sarawak. Ketika menyampaikan ucapan penggulungan pada persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Rabu lalu, Abang Johari berkata kerajaan Sarawak merancang membangunkan lapangan terbang antarabangsa baharu susulan pengambil alihan Maswing. Memang satu daripada pembangunan asas adalah konektiviti. Sebab itu saya nak ambil alih Maswing sebagai syarikat penerbangan yang boleh menghubungi manusia lah dalam mobiliti. Dan saya anggap syarikat penerbangan ini bukanlah satu entiti komersial. Ia adalah entiti infrastruktur. Kerana kami di dalam pulau, takkan orang berenang. Dia berkendakkan satu cara untuk mereka datang ke pulau. Dan satu caranya adalah penerbangan. Dan ini menjadi infrastruktur projek asas. Dan kita, dana kita gunakan untuk kita membangunkan syarikat ini seperti kita membangunkan jabatan. Satu ya. Yang kedua ni, apabila ini berlaku, kita berkendakkan ekosistem termasuk lapangan terbang yang agak menggunakan state of the art. Kalau dia datang, katakanlah kita datang atau kita nak pergi, you just go through your screen, artificial screen. Perkara-perkara passport, whatever, all solved in that screen. Jadi you tak payahlah pergi immigration, all that. Kerana dia sudah masuk dalam database. Dan database ni adalah apabila orang datang ke negeri Sarawak, kita pun ada screen dia letak gambar tu all settled. Then you just go. Anyway you go. Taklah macam kalau terbang, lapangan terbang sekarang, tanya itu, tanya ini, tanya ini. Jadi berapa orang ikut, ini keluarga kata, all that database. Jadi apabila saya sebut kapal terbang ni, lapangannya, you must be together with the state of the art. Dan tidak ada kekangan di dalam perjalanan orang ke lapangan terbang. Dan ia menjadi satu lapangan terbang yang canggih. Not necessary it must be huge building. Not necessary. What is important is your facility. And also kelengkapan yang ada. Jadi apa yang berlaku sekarang ialah kita berkajian. Saya hanya satu saja. Kalau nak bergantung kepada Putrajaya, maybe they don't have the money. Jadi saya terpaksa cari jalan di mana is win-win.
maybe dengan syarikat MAB, dan dananya kita sama kongsi secara commercial approach ya, nanti yang kita kaitkan dengan juga kita nak ambil alih syarikat penerbangan. Lepas itu yang mendapat benefit ialah masyarakat dari sudut apa nama ni, handling of passengers dan connectivity. Jadi untuk gambaran jelas, Dubai 20 years ago was not like Dubai you see today. The reason why Dubai was transformed because of Emirates. Dia punya, bayangkanlah fare Emirates competitive dengan airline yang lain, murah kalau kita banding dengan syarikat penerbangan yang lain. Reason, kalau they want to get people to go to Dubai,